Akhirnya aku nyobain ini. Pastilah dari TikTok-TikTok ya. Aku suka tempat-tempat kayak gini soalnya. Wah, kopinya enak banget maunya. Aku mau kopinya ya. Ini mejanya persis kalau aku makan di Palembang yang restoran kuno-kuno aku tuh loh, kayak gini mejanya. Jadi kapan kita balik Palembang? Ini pengen balik Palembang. Oh, kayak di Pineng-Pineng. Nah, ini menunya guys. Lihat sendiri harganya. Nah, ini mungkin apa tuh males mengurangi cuci-cuci piring, jadi dia pakainya plastik kayak kita beli di coffee shop ya. Menurut aku kalau kopi kuno itu yang di Palembang tuh juara ya, kalau kopi-kopi kuno gitu ya, sama Pineng sama Malaysia tuh udah paling juara. Kita coba yang kopi kunonya Semarang. Menurut aku sih lebih, ini masih encer sih. Ini encer banget sih, jadi itu masih ada, masih banyak airnya. Kalau kalian mau kopi kuno banget rasanya, itu coba kalian makan di Bakmi Aloy. Itu kopinya tuh menurut aku enak banget. Ini menu-menu aku. Jangan tuh yang dipikirnya pamer lah gitu. Kayaknya mie teksturnya enak tuh, kecil-kecil. Kita coba buburnya dulu. Ini halal ya guys. Rumahan banget lah. Raminya. Ini mie chili oil. Oke kok. Ada roti. Jadi kita kayak di kopi jam, kopi jam. Acara semua ya Pak. Semua pagi sih. Coba. Totalnya 56. Sekian.